Halo sahabat Alicia, balik lagi di channelnya Joan Alicia Harifin Sitorus. Hai, welcome Merantau di negeri Sakura. Konnichiwa. Halo Indonesia, apa kabar? Nama saya Ren, perkenalkan. Hari ini saya akan memandu teman-teman mengenai kehidupan di Jepang dengan tema adalah pelajar di Jepang itu seperti apa kehidupannya. Nah, pertama di sini adalah kampus saya, Tokyo University of Foreign Studies. Nah, di kampus ini dibangun pada tahun 1949, di mana kampus ini adalah kampus yang paling bagus untuk belajar bahasa, untuk pelajaran kayak global studies dan sebagainya. Itu satunya kampus di Jepang yang paling bagus. Nah, untuk selebihnya lebih kita apa, mari yuk kita explore bersama-sama, kita lihat bareng-bareng yuk. Oke, okay, let's go. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya di sini adalah perpustakaan. Nah, perpustakaannya di sini itu bedanya dengan Indonesia ya, gimana ya, lebih cozy lah ya. Terus habis itu saya terutama pada musim panas dan musim dingin paling sering menggunakan fasilitas ini. Kenapa? Selain ini di sini tuh kalau pada saat musim panas itu sejuk, pada saat musim dingin ada heater yang gratis lagi. Yuk langsung saja mari kita tengok. Di dalamnya sangat bersih dan tidak ada sampah berserakan sedikit pun. Dan tidak hanya buku yang tertata rapi, tapi ada juga ruang komputer. Tempat inilah salah satu tempat favorit saya. Kalau kecapean baca buku, seperti ini nih, bisa tidur. Tapi nggak boleh loh ya. Kalau di tempat kita, hal ini adalah hal yang biasa. Namun, kalau di Jepang, kalau bukan kampus internasional, tidak akan ada tempat seperti ini. Ya, tempat apakah itu? Musola. Belakangan ini, Islam sudah tidak asing lagi di Jepang. Jadi, teman-teman semua tidak perlu khawatir kalau pergi ke sini. Berikutnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman ke tempat dormitori di mana saya tinggal. Asrama ini sudah selevel mansion, bagus dan komplit fasilitasnya. Begitu kita masuk, terdapat ruang lobby di mana kita bisa ngerumpi dan bersantai bersama. Yuk, langsung aja kita cabut lihat kamar saya seperti apa. Mungkin ya kalau dibandingin dengan kamar di Indonesia, kamarnya agak sempit. Agak sempit, hanya saja fasilitas yang ada udah komplit lah pokoknya. Terus seperti inilah. Ini dapurnya sempit sih, cuma buat satu orang aja. Ini dapurnya, dapur elektrik lagi. Terus itu ini toiletnya seperti ini, jadi udah ada langsung apa ada shower sama itunya, bathtubnya. Terus habis itu ini tempat tidurnya. Terus habis ini tempat belajar juga. Bisa kalau aku belajar aku tidur di sini.
browsing kayak atau apa kayak belajar sendiri. Habis itu kalau aku mau juga pakai ya, di Belanda. Nah, ini Belanda. Aduh, sorry nggak ada kolor saya nih ternyata di sini. Aduh, malu nih. Ketahuan deh kalau ceroboh. Kalau datang ke Jepang tuh saya suka ini nih. Shoyu. Nah, sama rumah gula nih ya. Nah, kalau shoyu itu bahasa Indonesia-nya itu apa ya? Kecap asin lah ya. Jadi kalau di sini kecap itu nggak ada yang manis, ada yang asin seperti ini. Enak loh, jangan salah. Nah, terus ini juga ini gula abura ini digunain makan salad dan sebagainya seperti itu. Ngomong-ngomong soal masak dan makanan, di kampus saya juga terdapat kafetaria yang trendy loh. Selain tempatnya yang bersih, juga terdapat berbagai macam makanan. Nah, spesialnya buat kita yang muslim, di kafetaria ini muslim friendly. Yaitu, selain menjual menu halal, juga tersedia tanda, jadi kita bisa menghindari salah pilih makanan. Oh ya, dan juga banyak cewek Jepang yang tadi juga pada ngumpul di sini loh. Jadi, sekali belum buat terampuni deh. Satu lagi, yang ingin saya perkenalkan adalah warung bento. Atau gampangnya, warungnya Jepang kali ya. Bukan, hai, seperti ini. Lihat. Namanya Sankichi. Nah, kalau tempat kita seperti warteg lah ya, istilahnya. Nah, saja, selain murah, enak dan ramah sekali orangnya. Biasa lah orang Indonesia kan suka ngobrol kan ya. Oke, langsung aja yuk. Tentunya, karena ini warung Jepang, menunya pakai bahasa Jepang. Tapi, di warung ini juga tersedia menu bahasa Inggrisnya. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir buat salah pilih. Nah, untuk rasanya seperti apa? Ini yang paling enak. Ini namanya yakiniku sapi. Wah, enaknya. Saya udah lapar sekali dari pagi, saya nggak makan nih. Yuk kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mas. Oke sahabat Alicia, sekian dan terima kasih ya sudah mampir ke kontennya Joan Alicia Arifin Sitorus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya Joan Alicia Arifin Sitorus. Oh iya, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya ya. Ojo lali lo yo. Terima kasih semuanya. Semoga terhibur ya. Bye bye. Nah, bagaimana? Teman-teman jadi pengen kesini kan?